Vaksin Moderna ini didatangkan melalui kerjasama Dose Sharing dan COVAX Facility. 3,5 juta dosis vaksin Moderna ini adalah vaksin jadi dan siap pakai. Dengan penambahan ini, Indonesia telah menerima bantuan vaksin lebih dari 178 juta dosis, baik vaksin jadi maupun curah. Senin hari ini, Indonesia juga akan mendapat hibah vaksin AstraZeneca dari pemerintah Inggris hasil kerjasama bilateral. Dengan ketibaan vaksin Moderna 3,5 juta pada hari ini, maka dalam catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menerima di titik ketibaan sejumlah 178.357.880 dosis vaksin. Insya Allah di bulan Agustus ini akan ada serangkaian ketibaan vaksin di Indonesia. Sementara itu, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto meninjau tempat isolasi terpusat pasien COVID-19 di Puskesmas Gayaman, Kabupaten Mojokerto, Minggu siang. Panglima TNI memeriksa kesiapan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan tracing digital sebagai pusat data penyebaran COVID-19. Panglima juga mengajak masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru. Juga mengimbau kepada masyarakat, di sini ada masyarakat, kemudian ada petugas, ya, jadikanlah penggunaan masker dan isolasi mandiri itu sebagai kebiasaan baru, ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa penggunaan masker dan isolasi mandiri menjadi kebiasaan baru, new normal. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jembrana, Bali terus melakukan razia terhadap warga yang belum divaksin COVID-19. Dari razia hari ini petugas menjaring 62 warga yang belum divaksin COVID-19. Dalam razia, satu persatu warga yang lewat diberhentikan petugas dan diminta menunjukkan surat atau sertifikat sudah pernah vaksin. Bagi yang kedapatan belum divaksin, petugas langsung mengarahkan warga untuk divaksin di lokasi razia. Jadi kita mudah-mudahan dengan adanya rutin kita melakukan sidak vaksinasi ini, nanti segera mendorong masyarakat menyadarkan gitu, untuk bahwa vaksinasi ini sangat penting, ya, bukan untuk kita tapi untuk dirinya sendiri, minimal untuk keluarga.